Kita punya pusat digital desa, Pak Menteri. Barangnya dibawa ke balai desa yang ada komputer ini, difoto, langsung dijual online bersama Tokopedia. Dulunya hanya door to door, teh sabun, ya, cuma di bawah 10 juta, omsetnya sekarang sudah ratusan juta karena dibantu oleh ini. Jadi akan ada 5.300, Pak Menteri, pusat digital desa. Kalau ini dilakukan di seluruh Indonesia, saya yakin barang dari mana, dari Republik ini, berbasis desa, bisa diterima di seluruh Indonesia. Berikut. Kita bersama kementerian sudah memasang wifi gratis dengan teknologi satelit di puncak-puncak gunung. Berikut. Sekarang di Indramayu, Pak Menteri Dito, menabur makanan ikan cukup pakai HP. Jadi 4.0 sudah hadir di Jawa Barat, di desa, dulu nabur makan ikan pakai tangan, sekarang cukup pijit HP, pesan diterima sensor di drum, kontainer, dan mereka kontainernya melontar makanan. Panen yang biasa setahun dua kali, sekarang bisa setahun empat kali. Inilah revolusi di Pelabuhan Ratu, mencari ikan dibantu oleh fish finder, Pak, sekarang dengan F dari satelit dan sonar teknologi. Dulu nelayan kecil hanya 400 kilo per hari, sekarang bisa 1 ton. Karena tiap pagi aplikasi ini memberitahukan ikan lagi musyawarah daerah di mana, anak-anak kerja di mana, sehingga tidak pakai pilih langsung menitip ikan, dan hasilnya sangat produktif. Baik. Pertanian, di Jawa Barat ada problem, Pak. Pas kemarau tidak bisa bertani karena tidak ada air, betul? Kami akan menggunakan inovasi ini, inovasi tetes atau infus. Pada saat hujan pakai air hujan, pada saat kemarau kita ada air dari galian yang akan kita teknologikan dan diteteskan sini sepanjang tahun. Insya Allah mulai tahun ini sepanjang tahun bisa bercocok tanam. Berikut. Pelayanan kesehatan, karena membangun lama kita bikin mobil yang bisa jadi puskesmas. Kita sebut MPUS, Mobile Puskesmas. Ada dua ruangan, ada dokter dan ada 4.0, bisa konsultasi ke dokter di dalam mobil ini. Mobil ini bergerak ke desa-desa di pelosok-pelosok. Kita juga fokus pada pemberdayaan kepada ibu-ibu, karena kalau ibu-ibu kuat maka masyarakat juga kuat. Kita sudah mau wisuda, Pak Menteri, 2.700 ibu-ibu tahun lalu dan tahun depan dua kali lipat. Sehingga, dan dalam kurikulumnya, Pak Menteri, ada kurikulum ekonomi, ada ketahanan keluarga, ada deteksi radikalisme juga. Sehingga kami ingin semua ibu-ibu bergerak, termasuk untuk memberantas stunting. Seperti pantun, ayo ting-ting, sekarang rambutnya keriting, memberantas stunting itu sangat penting. Karena Jabar juara lahir batin, kita ada program namanya Satu Desa Satu Hafiz Quran, Pak. Tahun ini 4.500 anak desa kita beasiswakan untuk menjadi penghafal Quran. Sehingga tidak ada desa di Jawa Barat yang tidak punya hafiz Quran. Insyaallah. Berikut. Desa wisata sebagai keunggulan Jawa Barat, karena Jawa Barat diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum. Berikut. Majalengka, Pak Menteri, kapan-kapan kalau stres di Jakarta, saya undang ke tempat ini, Pak. Sudah saya perbaiki hampir setengah triliun biaya untuk memperbaiki akses-akses ke wisata seluruh Jawa Barat, karena ekonomi pariwisata adalah pilar kami di masa depan. Berikut. Ini di Sukabumi, Pak Menteri juga belum ke sana, saya ajak latihan berjalan di jembatan Suratul Mustaqim. Berikut. Ini adalah dari ribuan desa di Indonesia, juara satu desa wisata terbaik se-Indonesia ada di Desa Kertayasa, Pangandaran, Tangerang. Bukan di Bali, bukan di mana-mana, adanya alhamdulillah di tanah kami, sebuah desa Pangandaran di Kertasari yang punya kolam seperti ini. Berikut. Jembatan gantung desa, Pak. Tidak boleh ada lagi cerita anak desa naik rahim menyeberangi kabel hanya untuk sekolah. Kami punya program namanya Jantung Desa. Ini sebelumnya, berikut. Sekarang sudah seperti ini. Warnanya terserah, mau partai A, partai B atau dicampur, silakan. Karena semua warna sudah diokupasi oleh partai. Berikut. Ini yang bikin terharu, Pak. Dia bilang 40 tahun. Tentu-tentu,
saya kira itu pada saat warga terasa ya pembangunan, mereka mendoakan kita. Ini hasilnya Pak, ada puluhan ratusan di Jawa Barat. Nah kemudian Pak, ada peraturan dari Pak Presiden, ternyata ada tim Jabar Selatan karena ini daerah yang masih tertinggal. Mohon koordinasi dari Pak Menteri, ini rapatnya agak kurang Pak, sehingga sebenarnya kekurangan tadi bisa diselesaikan oleh hal tersebut. Berikut. Nah terakhir berikutnya Pak, inilah hasilnya Pak, dari semua yang kami laporkan ke Bapak, apa buktinya? Nah inilah setelah 12 bulan, desa sangat tertinggal, sudah tidak ada lagi di Provinsi Jawa Barat. Jadi 2018 masih ada 48, sekarang sudah 0 Pak. Berikutnya, yang tertinggal ini sudah naik, kurang lebih hilang sekitar 600-an desa yang status tertinggal karena naik sudah menjadi desa berkembang. Berikut. Kemudian juga dari desa berkembang ke desa maju juga sudah naik. Berikut. Desa maju dulu hanya 600-an Pak Menteri, sekarang naik 2 kali lipat status desa-desa maju di Jawa Barat. Dari 600-an menjadi 1.200-an. Berikut. Dan ini yang tertinggi yang mendapat hadiah mobil-mobil, Desa Mandiri. Awal kami menjabat 37, sekarang Alhamdulillah sudah hampir 100 desa. Berikut. Inilah status desa di Jawa Barat. Walaupun tadi Pak Dirjen dengan modal pas-pasan, tapi kami semangat inovasi, hasilnya mungkin tertinggi di Indonesia. Berikut. Yang menang saya kasih mobil transformer Pak. Bisa dipakai dangdutan, bisa dipakai angkut barang, angkut orang, bisa nonton barang versi atau nonton film. Diberi hadiah seperti ini. Jadi Pak Menteri kalau mau ngasih insentif Pak ke desa-desa, konsep mobil maskara kami, mesin mobil ini bisa dilakukan. Saya kira itu yang bisa saya laporkan. Terakhir adalah data kemiskinan Pak. Dua slide terakhir, buka waktu. Ini di lapangan kerja. Terus. Nah ini Pak, Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang penurunan kemiskinannya tercepat di Republik Indonesia. Mudah-mudahan bisa jadi rujukan buat Pak Menteri, teori kami, praktek kami, inovasi kami untuk menurunkan kemiskinan ini sangat cepat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti mohon arahan dari Pak Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri, bagaimana semangat para kepala desa ini dengan segala dinamikanya bisa menjadi contoh membangun provinsi yang luar biasa. Terima kasih. Saya tutup dengan pantun. Saya bukan mantan Luna Maya, apalagi aura kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.